Halo bro, apa kabar? Balik lagi bareng gua Gamers Gendus dan kita akan lanjut main Minecraft di Spirit World. Gimana? Gini ya? Haha. Ya, fence. Bikin satu aja. Terus kita taruh sini aja kudanya. Oke, mungkin kita bisa ambil dulu nih. Aha. Dan mungkin kita bisa coba ke bawah sana, berenang. Ya ampun, aku baru pertama kali nih bro, jadi aku nggak tahu ini isinya apa di dalam sini. Dan apakah kita bisa napas di bawah situ, aku nggak tahu. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan nggak mati orang kita. Itu ada apa? Ada ikan. What? Kenapa ngeri banget? Itu apa? Kenapa ada laser-laser? What? Kenapa ada laser-lasernya, bro? Dia ngeluarin laser-laser gitu ya? Tuh, itu apa sih? Aduh, oh nembak! No, 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 no! Jangan mati, please. Kita udah sejauh ini nggak boleh mati, bro. Dia nembak-nembakin sesuatu gitu ya? Mining Fatigue level 3. Aku kena efek itu gara-gara ditembak sama laser tadi. Gini aja, bro. Mungkin kita akan bikinin... What, what? Gimana caranya ke situ ya? Oke, mungkin kita akan bikin base camp di sini. Terus coba, what kita diikutin bro. Oke, kita akan bikin base camp di sini. Oke, bikin base camp di sini. Terus, mungkin bikin chest dulu. Kita akan taruh barang-barang kita di dalam chest. Taruh yang gak perlu. Ini perlu. Sadelnya di mana ya? Udah dalam. Oke. Terus mungkin kita akan, mungkin aku akan coba kesana nggak pakai armor gitu kali ya bro. Ini apa sih mining fatigue? I don't know. Coba kita nggak pakai baju, nggak pakai senjata ke sana. Jadi kalau mati nggak pada hilang nih. Cuman XP aja yang hilang, nggak apa-apa. Oke, bawa pedang satu. Sisanya bisa kita taruh. Oke. What? Bunyi apa itu? Oke, mari tebar obor lagi. Dekat base camp kita. Ada zombie, nggak apa-apa. Aku nggak tahu, benar-benar nggak tahu itu musuhnya bisa ngapain aja. Jadi aku benar-benar takut banget kalau mati. Coba ya, kali ini kita berenang. Mungkin anjing kita suruh diem aja di sini. Mana guguk-guguk kita? Nah, ini ada. Itu dia. Ya. Duduk aja di sini. Tinggal tiga ya, gugu kita ada empat. Oke. Okay. Kita mungkin aku akan coba ke sana. Ini kampaknya sama skopnya aku taruh aja. Baunya bawa, nggak apa-apa. Percuma juga ya. Bawa egg. Ya aku cuma ngetes aja nih bro, mudah-mudahan kita nggak mati. Mari kita tes. Oke, ada zombie. Oke, mari kita ke sana dan coba lawan. Tadi itu yang warung-warung laser. Nggak kelihatan ya.
itu apa sih namanya, water temple ya atau apa, dan gimana kita cara ke sana itu apa? Itu kayaknya bukan apa-apa deh. Ini yang benar-benar keren. Oke, emang kita bisa. Tuh, dia nyerang-nyerangin. Ini ada lagi nih, ikannya nih. What are you doing, man? Mungkin bisa kita serang. Oh no, tuh dia nyerangnya gitu, bro. Ya ampun, tiga. Serangannya tiga gitu ya. Oke, mining fatigue-nya langsung penuh lagi tuh di situ. Damage-nya 3, bro, cuma dia langsung hilang. Coba kita masuk ya ke sana ya. Soalnya udah hilang tuh, ikannya ngilang. Oke. Siapa tahu ada sesuatu di situ. Itu dia ikannya yang agresif tuh. Kayak ikan gembung gitu ya. Ini dia, water temple, bro. Wow. Oke, kita nggak bisa masuk juga sih. Soalnya kita nggak punya water breathing. Itu dia di bawah situ. Coba lihat sebentar. Oh no, banyak banget monsternya. Oke, kita udah tahu lokasinya. Tinggal bikin potion of water breathing atau bikin armor yang bisa water breathing, bikin helm gitu yang bisa water breathing. Terus mungkin kita akan coba jelajahin itu. Cuman untuk sementara kita mundur dulu aja karena kita nggak bisa nge-explore juga tuh temple-nya. Oke. Di situ ada apa sih itu? Nggak tahu itu apa. Balik saja. Halo bro, apa kabar? Balik lagi bareng gue, Gamers Gendut, dan kita akan lanjut main Minecraft di Spirit World. Langsung aja yuk kita main di Spirit World. Sebelumnya mohon maaf nih karena aku lagi sakit, lagi batuk. Terakhir itu kita ini apa? What are you? Oh, ini lead ya. Lihat kuda kita. Oh ya, terakhir kali kita melihat si monumen. Cuman sayang kita belum bisa ke sana karena mungkin kita cari aja dulu. Kita bikin dulu aja potion of water breathing. Jadi untuk sementara tempat ini kita tandain aja dulu. Mungkin pakai kayu. I don't know. Lihat itu bunyi laser. Ya itu guardiannya nyerang-nyerangin, mungkin apa namanya, mungkin dia nyerang-nyerangin squid-squidnya. Oke, kita ambil-ambilin dulu aja nih, nanti aja kita jelajahin itu si monumen. Oke, mari ambil mungkin beberapa kayu ya. Kita bikinin tower 1x1 aja ke atas buat nandain kalau ada si monumen di sini. Oke, di sini ada ini akasia ya. What? Kenapa dia nggak mau hancur? Oh, aku kena ini mining fatigue. Jadi aku nggak bisa nama. Aduh, duduk. Ada larut. Oke. Jadi kita harus tunggu dulu selama semenit nih. Oke, bro, makasih udah mampir dan nonton di channel ini. Jangan lupa tinggalkan komentar, dan kalau kalian suka, mohon di like dan di subscribe. Kita ketemu lagi nanti. Ciao.
Terima kasih dan have a nice day.